Oke, selamat datang di Amin Channel. Kita kali ini mau face review unit FM280JW. Layout untuk keseluruhan ini unit self loader ya guys. Sebelumnya kita sudah buatkan video untuk series FM, ada JD dan juga JW yang masih frame sasis di Amin Channel. Ini sudah rampung, tinggal proses DO. Oke, yang ada kebutuhan mengenai unit Hino bisa hubungi Sandi di PT Udaya Maju Mandiri, dan karoserinya ada beberapa rekanan seperti yang satu ini di PMT, rekanan kita juga, dan juga di PT Putra Fajar Jaya Mandiri dengan Pak Amin ya. Saya sarankan untuk karoseri, rekan-rekan customer harus bijak memilih karoseri. Bukan hanya harganya yang murah, tetapi harus yang berkompeten. Belajar dari beberapa case, pengalaman, ada hal-hal yang nantinya bila mana rekan-rekan tidak bijak dalam memilih karoseri, akan berimbas atau berpengaruh dengan pengurusan administrasi SNK dan sertifikasi uji tipenya. Unit dengan panjang seruan 11950 dan karoserinya kurang lebih di 9 meter ya. Lebih lengkapnya bisa hubungi marketing, nomor kontak marketing di deskripsi video ini. Oke, ini menggunakan Ladano ya, untuk crane ya, self loader crane. Oke, yang ada kebutuhan silakan hubungi PT Putra Fajar Jaya Mandiri dengan Pak Amin. Untuk instalasi pemasangan crane, ya, itu nanti bisa tanya-tanya. Unit FM280JW menggunakan tipe mesin J08EWD dengan tipe transmisi MX009DD ya, 9 speed. Kapasitas tankinya 200 liter, double penyaringan water sediment, akinya 12 volt kali 65 ampere, sudah kabin jungkit. Untuk suspensi, untuk kabinnya ini ada bashing ya, tipe V, jadi rubber tip. Ini untuk menahan getaran di dalam kabin. 7684 cc, 285 PS ya. Ini untuk karoserinya. Suspensi belakang Trunion rigid axle ya, menggunakan 10 outroda atau well pin. Ukuran bannya 1100/20, ukuran weldisnya 20. Layout tampilan belakang seperti ini. Ini unit crane ya, tidak bisa mengangkut alat berat, jadi hanya crane. Saya revisi ya. Sudah dilengkapi dengan kamera mundur, stop lamp dan lampu sen terpisah dengan lampu mundur ya guys. Tebalan frame-nya sendiri kurang lebih di 8 mili ya, dengan cross member di 6 mili. Ini ada pijakan di bawah. Untuk ketebalan daripada ini plat tekuk ya, dan lantai berikut dengan long member, bisa hubungi PT Putra Fajar Jaya Mandiri dengan Pak Amin. Kita akan buatkan penawaran resminya ya. Ini ada pengait, sistem pengereman full air brake, lebih responsif dan lebih safety. Untuk mesin J08EWD sudah disematkan diesel oxidation catalyst dan juga exhaust gas regulation air intake. Ini ada tuas-tuas untuk pengoperasionalan daripada crane ya. Nah, ini air intake ya, ini ada indikator. Nah, ini salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Hino di unit-unit terbaru Euro 4, yaitu dengan tipe kabin yang dilengkapi dengan bashing. Nah, suspensi untuk driver seat, ini bahan dari muffler sendiri sudah berbahan katalis ya guys. Nah, ini instalasi daripada crane nya menggunakan merek Ladano dari UT ya, United
Oke, segera beli ya, ya rekan-rekan yang ada kebutuhan mengenai unit Hino dan karoseri. Lanjut lagi di Amin Channel. Nah, ini door trim untuk unit FM280JW, bahannya hard plastik warna hitam, belum power window, masih menggunakan engkel. Nah, ini masih menggunakan engkel untuk bukaan pintunya. Di dalam penguncinya seperti itu, ada handle model fix, handle juga model fix untuk naik dan turun ke dalam kabin lebih mudah ya. Ini untuk nomor rangka ya, ada penang di sebelah sini. Nah, ini ada fender, bahannya plastik, jangan diinjak ya karena mudah pecah. Ada door pocket dominan warna hitam untuk interior dari FM280JW. Sudah air suspensi untuk seat dari drivernya. Ini ada reclining ya, bisa dilihat. Nah, ini untuk recliningnya sudut rebah, ball nut untuk steernya tilt dan teleskopik. Kita lanjut masuk ke dalam ya guys. Oke, lanjut lagi. Jadi kita sekarang sudah di dalam kabin FM280JW, gunakan tipe transmisi M009DD dengan 9 speed. Ini ada shifter di sini untuk perpindahan antara gigi yang high dan low. Oke, ini layout untuk speedometernya. Masih dominan menggunakan jarum ya atau analog. Laci penyimpanan terbuka banyak sekali, ada 4. Di sini ada kisi-kisi untuk hembusan blower angin. Rem parkir, bahannya vinil ya. Ini seat belt timbul ILR yang sudah berteknologi ILR, emergency looking retractor. Ini ada sun visor, laci penyimpanan tertutup. Untuk pembelian unit Hino sudah dilengkapi dengan program FSP ya, free service program selama 40.000 km atau 2 tahun. Untuk layout dari kamera mundur atau rear kamera ada di spion tengah sini ya. Single din untuk entertainnya menggunakan merek Hino, bisa USB MP3. Agak lega ya, jarak, ada jarak antara yang satu passenger dengan yang lainnya yang di tengah, bisa dilipat. Sudah dilengkapi dengan headrest untuk yang sisi passenger. Layout door trim dari sisi passenger ya guys. Sudah dilengkapi dengan underside mirror atau kaca spion cembung untuk posisi blind spot yang tidak terlihat oleh driver untuk pengendara lain ya. Nah, ini ada panel ataupun saklar ya untuk perpindahan diferensial ya. 6x2. Ada lighter, tuas, model palang setirnya. Bulu baut roda, sistem kerjanya ISO ya, searah dengan jarum jam, tidak lagi JIS, jadi mempermudah untuk perawatan. Ini motor handle, warna hitam, bahannya plastik, model pencet seperti ini. Sudah dilengkapi dengan underside mirror, kaca spion cembung. Layout dari depan, Hino Ranger Euro 4 seri 500 FM280JW. Keren. Real video di Amin Channel. Oke. Yang belum subscribe, like dan komen, silakan di-subscribe, like dan di-komen, di-share juga apabila kalian rasa video kami beredukasi dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.